Gimana Bun, menurut Bunda taman ini? Tamannya enak ya, suasananya juga apalagi kalau sore. Jadi karena emang di sini tuh Taman Lembayung Senja, jadi enaknya tuh sore pada asar kita ke sini. Oh gitu ya. Kita cukup parkir 2.000 aja, udah dapat fasilitas banyak. Siap, makasih Bun. Yuk buat kita spot lanjutin lagi ya. Fotonya juga oke. Ya, siap. Taman gratis di Kabupaten Soreang. Judulnya Taman Gratis. Bukannya dipotong sama Dina Engra. Engra mana ya? Ayo lari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Berjumpa lagi di channel Aldi Kustriadi. Sobat, kali ini saya sedang di Kabupaten Soreang. Tepatnya ada di Taman Gratis. Taman yang begitu mempesona. Masuknya gratis. Saksikan terus ya. Ini Lembayung Senja yang berlokasi di belakang Gedung Sabiulungan, depan kantor Pemda. Sini ada lapangan permainan galah. Pasti anak-anak di tahun 80-an pasti tahu permainan ini dan bagaimana serunya permainan ini ya. Ini namanya permainan engrang ya, yang pakai bambu. Sangat luas taman ini ya. Tapi taman ini belum selesai pengerjaannya. Jangan lupa sahabat subscribe, tekan tombol subscribe, like, komen, lalu bagikan dan share ke teman-teman kalian. Gimana Bun, menurut Bunda taman ini? Tamannya enak ya, suasananya juga apalagi kalau sore. Jadi karena emang di sini tuh Taman Lembayung Senja, jadi enaknya tuh sore pada asar kita ke sini. Oh gitu ya. Kita cukup parkir 2.000 aja, udah dapat fasilitas banyak. Siap, makasih Bun. Yuk buat kita lanjutin lagi ya. Juga oke. Ya siap.
Sahabat, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe karena gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.